Dia sini dia nak kata macam nasi kanak sangat pun tak boleh. Sebab? Dia sebab rare sikit dia makan hidang. Mama makan hidang. Hidang. Assalamualaikum, saya Fanny dan... Saya Mamu Tavu. Ah, inilah dia, The Nasi Kanak Show. Tu dah, jangan lupa dapatkan baju yang cantik. Dekat mana? Dekat patronizemerchandise.com. Gunakan kod yang ada dekat bawah ni untuk dapatkan harga yang special, istimewa. Yang bawa aku main mana ni? Saya bawa Nasi Kanak Special, Tajudin Hussein. Tajudin Hussein. Area ni dekat area Little India, okay? India? Uh-huh. Makanan ni pun special juga sebab makanan-makanan dia, kuah-kuah dia, nasi dia agak unik sikit lah. Nak cerita kat ni ada bang sempoi. Barang-barang baik ya, Pak Haji, Pak Haji. Macam-macam dah sempoi ya, memang. Oh, Pak Haji. Dia dah bagi ujar. Jom. Sur. Assalamualaikum. Nama siapa kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Subaidin saya nama. Kalau kat dekat Tajudin ni position siapa dah? Ni position dia lama punya kedai sanalah yang aha, depan itulah. Aha. 1952 dah buka. Dah buka kat sana dah. Lepas tu pindah main sini ya. Ha, main sini 2001 lah. Ha. Dari sini main niaga okeylah alhamdulillah. Itulah tadi saya tanya position tu makna dia jawatanlah. Sekali dah bagi tahu kedai location tu oi. Kat sini manager lah ni. Manager lah. Lok-lok paling special kat Tajudin ni. Ada special ni ada kaki kambing. Kaki kambing? Itu kaki kambing lah. Ikan ros ada. Ni ayam bawang ni barulah kena ayam buka dia. Ayam bawang barulah. Tapi yang paling mendapat permintaan paling tinggi, customer selalu datang, dia order lauk apa? Dia makan ayam, ayam ros lah. Ayam ros? Ayam ros. Lepas tu kedai ni dibuka dari pukul berapa sampai pukul berapa tadi? Ni pukul 11 sampai pukul 3.30. Lepas tu? Habis 6.30 buka 10. Oh, dia sampai malam jugalah. Malam jugalah. Dia lok sama ke macam mana? Ada sama jugalah. Di Isnin ada ikan kering ada. Hari Selasa ada naikkan ikan ros, kaki kambing. Hari Rabu dia dalca kambing. Kira hari-hari tak sama? Ada tukar sikit. Ada tukar sikit lah. Sudah tukar lah. Hari-hari ada lain-lain jugalah. Dia kata dah mamu cerita macam tu. Lepas ni kita nak pergi try tengok dia punya keenakan nasi di Tajudin Hussein. Terima kasih, Mamu. Okey, terima kasih. Cantik. Apa nak, mana mana. Terima kasih. Sama. Macam nak bagi replika CEO. Okay. Saya main cerita sikit lah. Cerita. Dia sini dia nak kata macam nasi kanak sangat pun tak boleh. Sebab? Dia sebab rare sikit dia makan hidang. Oh, makan hidang. Hidang. Kuah dia sini semua rare sikit. Tak banyak sikit pilihan. Dia macam kuah parfu, rasa, ayam rus. Tapi boleh je nak campur. Kita boleh. Boleh. Jadi kan si anak lah. Tak ada masalah. Mai. Saya sekali tu semua tahu tu. Ayam rus. Ini bawah ni rus. Mana rus? Rus. Ayam rus. Oh, boleh. Cantik. Taruh. Okay. Bagi ni. Timun. Timun lagi. Tulur. Telur, sambal nyok, bubur sikit. Sambal nyok, okay. Ada. Okay. Air cili tambah sikit. Kuah kasi campur sikit. Kaki kambing. Ada. Nanti asing pun satu pinggan. Lah. Boleh. Cantik, Mia. Barang tak ada kat tempat ni, kita kena order lah. Yang ni, dia barang rare. Mai, mana? Okay. Saya mu, nasi. Nasi. Rantai apa? Ayam rus. Putih. Okay. Nanti putih ayam rus. Ayam rus. Rus pun ada nanti orang ni. Telur obui. Kalau boleh. Kau campur. Okey. Nah, kaki kambing. Pokok parfu sikit mu. Boleh. Mau buat tepi ya? Ni special memang ni. Ha, ni pokok parfu legend memang ni. Okey, papadom tu. Okey. Papadom tu. Ya, geng. Tengok sikit ah. Kaki kambing, geng. Kau tengok ni, kaki kambing ni. Benar-benar ni. Ni dia, Tajudin Hussein. Betul. Ni dia. Kita main tadi ngam-ngam orang kata, wai. Betul. Dia baru buka kan, pukul 11 buka kedai. Apa itu kedai? 11? Betul. Cari, mau kita ambil. Hari ni, depan mata saya ambil hari ni, ayam rus
special tadi Husin. Bulan-bulan puasa hari-hari biasa pun yang ni peminat orang Pulau Pinang lah. Dengan sambainya telur kubur dengan parfu dia ni. Parfu dia memang A lah. Tengok ada buat parfu aku tadi tak nak cakap. Ni parfu tu dia ambil lebih. Saya tak rasa tengok parfu dia. Okey, kita tadi saya bubur ayam roast jugaklah sebab kata ayam roast dia memang macam. Lepas tu ada timun nanas sikit. Sambainya barang tak ada kata lain lah. Kaki kambing. Barang ni barang vitamin C lah. Sebab tempat lain memang orang tak nak jual sangat. Tapi sebenarnya kaki kami ni dia nampak roh. Tenting lah, tengok tenting tu. Banyak tu, tak nak orang keting bakang tu. Lupa nak abang tu benda. Ni, apa benda tu? Yang ni orang panggil rasem. Rasem! Rasem ni kalau kat Tajuddin Husin memang famous. Sebab apa dia boleh minum saja. Aku selalu duduk tengok. Tuang lah tangan lah duduk tu. Betul? Yang nak ayak? Betul? Main try segelah tu. Buat tangan ke? Jangan. Buat tangan, cik sebelah tengok pun takut weh. Okay, kita tuang mesti ya. Haa, tu dah. Okay. Asal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bro. Tu, weh. Weh, mari ya. Memang selalu duduk makan dengan nasi. Kalau main tak jadi, apa dia buat dengan nasi sekali? Dan kita nak perah kita punya hidangan di depan. Tak nak rasa ni. Tak boleh tahan dah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak rasa ayam, bro. Dia. Weh, lembut ni, lo. Ayam lembut siapa padu. Weh, kuah dengan kuah berpalut ni. Ayam. Yang kata belum kotak, orang pakai kotak. Betul. Sebab dia. Tahu berapa sehari jekut, bro. Dia punya isi lembut, lepas tu dia dalam tetes-tetes dia air kampung sikit pada tu. Jambil dia punya masak arus dia tu. Kuah dia pekat sikit, kuah arus ni dia pekat sikit. Pedas sikit. Pedas sikit. Dia pedas dia, pedas bukan. Kalau tak pedas tak boleh makan. Bukan pedas tak boleh makan, boleh makan. Main kat sini ayam arus dia. Arus dia. Rek sikit lah. Memang. Untuk dia lah. Kena macam ni. Try ni. Kuah parfu ni. Tak, aku nak bubur dengan kari yang dia tu. Campur tu kat aku tadi. Oh, dah ni. Mari ya. Masuk. Dan ni. Dah rasa dia punya pedas. Nak rasa dia punya parfu tak? Weh, parfu dia mari ya. Champion lah. Parfu dah champion lah weh. Dia main start tengah hari. Dengan hari cuti biasa memang tak boleh nak masuk lah. Weh, hari minggu kalau sini pack. Beratuk. Aku tahulah sebab apa. Mungkin parfu dia tu lah. Killer lah, killer. Dan aku duk nampak juga pasal apa orang nak makan asing. Tapi parfu dia bagi lebih. Sebab ni lah. Ambil asing. Weh, parfu dia. Dah. Satu benda unik kat kedai ni. Daging tak ada tau. Ambil juga ni sebab apa tu? Kedai Tajuddin Husin ni tak ada daging sebab depan ni ada kuil tau. So, mereka setiap petang mereka akan main semayang lah orang India kan. Nak menghormati orang India, mereka tak jual daging. Sebab nak hormat. Sebab orang India kan tak makan daging. Daripada dulu lagi. Leleng semua ada. Kecuali daging tak ada. Kaki kambing ada. Janganlah main sini. Nak try daging lah kat sini. KL main try daging main tak ada. Memang tak ada. Jangan cari daging. Dah ni aku nak try dia punya. Alah, Masya Allah. Tengok tu. Dia punya apa tu. Sebab aku cubit bagi kat hang sikit lah kan. Hang pun nak kena rasa kau. Takkan aku seorang kan. Kaki kambing kat sini yang sedap pun. Ni dah ni. Dah bubur dengan kuah dia sikit. Dia punya bau mamak, dia punya lembut dia tu. Kena dengan dia kuah kari dia tu. Dia tak bau kambing sangat? Walaupun kaki dia tak bau kambing tau. Dia tak rasa bau kambing tu tak bau sangat? Hamil tak? Okay, tapi betul, kaki kambing masih sedap. Lembut kan? Lembut tu, kuah tu. Rasa ni, sur lah. Sedap ni. Aku duduk cangkui dari tadi. Dia ada rasa masam dia yang cukup. Dia ada rasa pedas dia yang cukup. Cukup rasa lah. Betul. Tapi Tajuddin ni dia tak rayal sangat tau. Tengok nasi kanot. Makan berlepi punya. Nak tewak, nak tidur. Dia melilau lah. Kepala otak duduk melilau lah. Tapi ni okey lah. Dia tak rasa dia macam kas-kas pun tak banyak. Betul. Tapi aku dia tak kick sangat. Dia punya pedas dia kick lah. Aku duduk. Pedas tu pedas memang betul. Sebab yang berus ni dia rasa. Kambing ni. Kambing tu. Kaki kambing. Banyak-banyak nasi kanak ni aduk pusing. Ada berapa nasi kanak memang berkenan kat sini kan. Actually banyak weh. Sebab dia cita rasa leng-leng tau kat Penang ni. Setiap nasi kanak tu dia berbeza-beza cita rasa leng-leng. Dia ikut dah hari. Kadang mood tu nak pergi kampung Melayu, dia pergi kampung Melayu. Mood tu nak pergi NS, dia pergi NS. Mood tak nak pergi Lutong, dia pergi Lutong. Tak tentu. Dia Penang banyak nasi kanak. Top-top, sedap-sedap. Dia ikut cita rasa masing-masing. Okay, kami nak pelabih dulu nasi kami ni. Apa ni kita nak bagi rate lah. Tapi yang boleh cakap kan, boleh aku boleh kata dia punya parfu dah memadai lah. Dengan gulai-gulai ni, mungkin gulai ni agak pedas. Tapi parfu dia dah memadai lah. Memang betul yang dia kata kat sini. Kuah asing asing tu. Betul. Memang parfu dia memang kira baik lah. Sure. Saya cabar dulu.
Bang, nama siapa bang? Ha, nama saya Nathan bang. Nama siapa kapten? Nama saya Lo. Saya Hadi. Hadi, nama siapa? Saya Hafiz. Hafiz, sana jauh tak sampai. Nama siapa? Selalu main makan sini bang? Ya bang, saya duduk, saya orang Penang ah. Orang Penang. Saya selalu ni saya cari tempat-tempat yang sedap bang. Sudah biasa sini. Sudah biasa sini. Selalu ah. Selalu main makan sini. Okey, kalau selalu main makan sini, apa yang special kat sini bang? Saya selalu ambil nasi ayam bawang dia ayam bawang dengan kan? Sambal eh. Rapu. Apa yang istimewa ni nasi putih dengan ayam rose lah. 1 sampai 5 sur. Ha. Abang bagi berapa sur? 5 sur. Saya bagi 5 sur. Sur. 4.5. 4.5 sur. 5 sur. 5 sur. Abang pula bagi berapa sur? 5 sur. Abang pula dah makan tadi bagi berapa sur? Lagi 5 sur juga. 5 sur juga. Tu dia dekat sini dah dapat 15 sur. Jangan nak tengok saja. Boleh main cuba dekat Tanjung Hussein Little India Penang. Kedah sini bau tau. Ya. Betul kenyang bos. Aku melengung. Melengung. Wei, parku dia. Parku dia tetesu dah. Memang sur dah. Parku, oi. Sedap nak mampu. Sedap nak mampu. Kaki kambing dia punya keting pun baik, weh. Ulah, betul. Lah ni kita nak cerita pasal dia punya nasi dengan dia punya kuah dia tu. Ambil bagi berapa sur. Nasi dengan kuah. Kuah dia hari ni agak kepedasan sikit lah. Memang pedas sampai sekarang aku tak rasa mulut, rasa pedas lagi. 4 bintang lah. 4 sur, 4 sur. 4 sur. 4 sur lah. Haa, nak tengok Mara Jalawa tak ambil lagi ni. 4 sur. Okey, untuk aku dengan kuah dia, dengan kuah parku pun semua, air ni kuasa je kena penampak lah. Bang, memang kuah dia, nasi dengan kuah dia aku boleh ambil dalam 4.2. 4.2 sur. 4.2 sur. Memang aku rasa pedas dia kena kuah parku dia. Alamak, champion lah. Dah ni kita nak cerita pasal dia punya lauk dia tu. Lauk dia. Berapa sur hang bagi? Ayam rose aku makan hari ni dengan telur oven. Ayam rose dia famous jugalah kalau nak tahu kat Tajuddin. Ayam rose memang power tapi hari ni agak kepedasan sikit. Nah, aku bagi 4.2 lah. 4.2. Weh, hebat lah Tajuddin. Okay lah. Baik, bagi aku tadi aku dah ambil apa tu? Ayam rose juga macam kata. Lepas tu aku bubur sambal sikit, bubur timun lepas semua. Lepas tu aku ambil kaki kambing. Alamak, kaki kambing dia okey lah, lembut lah. Buat dia. Tak apa kambing. Fuh, lembut, elok. Memang cantik. Barang kat tempat ni tak apa nak ada. Kat sini memang barang rare. Barang rare. Tapi aku tak boleh nak lebih sangat sebab dia punya pedas tu aku tak. Pedas pedas sikit lah kan. Aku boleh bagi dah 3.8. 3.8. 3.8 sur. Baik, dan cerita kita nak cerita pasal dia punya joki lah. Joki. Ramai hari kita nak pernah beramai dah. Blah, tak boleh lah. Okey. Joki dia. Joki dia. Cedok kuah tu. Okey, joki cedok kuah dia ni. Dari pernah lama orang menjaga. Memang otai. Orang tua lah. Bukan muda lagi. Sebab otai dah tadi duk ketuk-ketuk punya pasal. Bagus punya pasal. Aku bagi 4.3 kat joki. 4.3 lagi macam. Joki punya pasal. Tapi betul. OL, cedok kuah, cedok nasi pun semua kita dah nampak. Dia punya katuk dia lain macam. Dia boleh layan orang ramai. Betul dia bagus dia. Dia tinggal simbang. Nak apa dia boleh tak tak. Dia layan, dia layan yang bagus. Layanan dia memang lepas tu ada yang orang makan hidang dia duduk atok lagi. Joki, aku bagi 4 sur. 4 sur. Dan seterusnya, dari segi harga pula. Okey, saya makan hari ni ayam rus, telur oboi, parpu, RM11.20. Sebelah. Saya bagi okeylah harga dah tak ada lah kata mahal sangat. Okeylah ayam pun bukan ayam kecil, ayam besar. Ayam besar. Saya bagi 4 sur lah. 4 sur. 4 sur. Macam aku tadi aku ambil kaki kambing sudah RM10. Okey. Ayam rose, lepas tu ada sedikit timun dengan nenai. Okey. Kan? Sambal. Aku punya nasi saja dah RM10. Campur dengan tu lagi RM10 jadi RM20, RM20 lah. RM20, RM20. Bagi aku, itu harga dia yang munasabah lah. Okey lah, tak ada nak kata macam mic sangat. Macam hang tadi, hang bagi tadi 4 sur, aku pun bagi 3.8. 3.8 sur. 3.8 sur. Kita tahu keadaan dia macam mana sehari. Tapi kita rasa dari kita bayar tu berbalik tak berbalik, itulah sur dia. Betul, Tapi orang nak main ramai ni, aku rasa kita nak berapa yang ramai. Tak habis dah, dah panai pun panai dalam ni. Weh, dia punya panai tak habis. Kuat mulut pun panai. Aku sampai order apa nak? Kopi o air lima. Yang ni re, kopi o air lima. Air lima. Telah ditolak apa semua. Kan? Ditarik balik, dibahagi apa semua. Betul. Saya hari ni bagi overall nasi kanak Tajuddin Hussein, saya bagi 4.1 sur. 4.1 sur. Dan saya pula tadi dah duk kira-kira balik dah. Overall saya bagi tak banyak tak kurang 4 sur. Cantik. Sebab dia kenal dengan tempat dia, dia kenal dengan gaya dia, dia kenal dengan rasa dia.
Itulah yang kami rasa. Itulah orang kata surnya. Ah. Tapi sebelum tu nak cerita lebih-lebih tak apa. Dapatkan baju yang cantik dekat patronusmerchandise.com. Boleh gunakan kod yang ada kat sini untuk dapat harga yang sempoi memang. Lepas ni tapi push out kan. Boleh dapat selai juga. InsyaAllah kita tengok saya pun macam triple L. Lambat triple macam pedi ya. L lambat sikit ah. L lambat sikit ah. Okey, dan jangan lupa juga subscribe. Lepas tu komen juga, share-share juga video kami di Destinasi TV. Nanti. Lepas ni kita nak langgar mana pula? Hari ni lepas ni kita nak langgar. Baik, jangan cerita lebih-lebih. Nanti kita tengok minggu depan punya The Nasi Kadang Show. Mana tadi minyak gaya tadi? Let's go. Okey. Dia macam si baji tu.